Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nyimas Wacinta, kelas 9C, absen 31. Kali ini saya akan membuat chicken nugget buat ujian praktek prakarya. Tadi di sini udah ada bahan-bahannya. Ada tepung roti, terus tepung terigu, gula, garam, terus ini bubuk kaldu. Pakai penyedap rasa juga bisa, terus sama ini lada. Terus ini ayamnya. Ayamnya ayam fillet, jadi yang udah boneless kayak enggak ada tulangnya. Ini sekitar 300 gram. Terus wait. Terus nanti ayamnya kita masukin ke blender ini. Di sini aku dibantu nenek. Belum sampai bumbu nyetak. Nanti di sini kita akan ngocok dua telur ini, terus dimasukin bawang yang tadi udah dihaluskan, lada sama bubuk kaldu dan garam. Di sini kita akan masukin telur, terus nanti dikasih lada, bubuk kaldu sama lalu kita masukkan 100 gram tepung terigu. Setelah adonan merata seperti ini, kita masukkan tadi daging yang tadi kita sudah blender. Mari kita masukkan. Setelah dicetak, adonan tadi kita kukus selama 15 menit. Kukus dulu guys. Jangan lupa pasang timer guys. Tadi aku lupa videoin tepinya nih. Tinggal 10 menit lagi. Ya guys, tinggal 20 detik lagi. Dikit lagi dia mateng guys. Oh my god. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Oke. Ntar abis ini kita dinginin dulu.
Terus balurin telur sama tepung roti, baru kita goreng. Yay, pindahin dulu ke wadah. Baru kita nanti kasihnya. Tunggu dingin dulu. Oke, tunggu dingin dulu. Kita balurin mantap-mantap. Jangan lupa. Ini kita goreng sampai warnanya jadi kuning-kuningan. Iya, agak kekuning-kuningan. Ada potongan. Iya, gitu deh. Tada, sudah jadi. Ini hasilnya dari Nyimas Bunga Cinta. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.